Halo guys, kembali lagi di channel gua, dan hari ini guys gua sama teman-teman gua mau reaction video premiering episode 2 dari FIFA Fantasy ya LSTL ya guys. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Langsung kita mulai dengan videonya. Halo guys, kita geng belum tidur guys. Let's go. Satu, let's go. Yeay. Guys, kita udah mulai guys. Kita tonton bareng episode 2 dari FIFA ya guys. FIFA Fantasy. Selalu MCNM ID ya guys, pas intronya guys ya. Udah gak ada LSTL Studio lagi. Aman, 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 aman. Gua kira ada windahnya lagi. Gak nyesel kan, kalian ikut gua. Udah gua kenapa bilang. Kenapa suruh kecil banget anjing? Iya, kita iyain aja dah, Fel. Ini recap ya guys ya. Udah lah, gak usah malu-malu gitu, Pei. Jujur gua gak jago reaction guys, literally. Tapi tadi pas main panah-panahannya seru banget sih. AFK lu saya skin aja gua share Google cuma bisa denger gua goblok. Ya lu nonton sendiri aja goblok. Guys. Malah berantem. Gak mau rugi, hei. Hei, biar naik gaji gua naik, hei. Tonton tuh. Gila, ini BTW Bang Ajri guys yang ngambil shoot apa hero brand ini keren banget. Ya guys, jadi ini replay mode gua yang ngambil-ngambilin ya. Tetap terus berjuang. Tetap berjuang. Kita bisa. Kita bisa guys. Apa ya guys, kita rada stress reactionnya soalnya kita belum tidur guys dari kemarin. Untuk buat satu episode semua nih guys. Sudah pada hidupku. Lihat nih guys. Guys, lihat nih guys, sudah frightened by ada wacot guys. Gila. Itu numpang nama itu. Numpang nama itu. Hoax itu, hoax. Astagfirullah. Mamiku. Tim-tim kuli ya guys tadi. Lemur guys, tim kuli itu guys, lemur lebih guys. Wih, siapa nih guys? Wih, ini gak usah guys, siapa nih? Tuaka. Wih, ayo. Tuaka. Tetap terus berjuang. Kita bisa. Lewati jembatan tangan. Ku yakin kita pasti suara gagak okay, guys. Oke, dah. Ya guys, kita mulai ya guys ya. FIFA Universe Buzzer. Anjas. Diam dulu guys, diam dulu. Progress ya guys. Episode 2 nih guys, episode 2 nih. Boom! Keren nih guys, keren banget. Potensi penuh hero brand, bro. Rafael, let's go. Siapkan amal perangku yang ada di kamarku. Lek, gimana sih? Lek, kerajaan lu kok ajar, Lek. Anakku. Rajanya sayang banget bro, padahal masih bagus bro. Baru dibuat berapa hari udah dihancurin. Ada apa ini? Kira-kira ini mata katarak. Gua yang sedih coy, ngebil sendirian itu festival. Karena ada gua kemarin bersama para panglima. Oh iya iya iya. Aku titip mahkota ini kepadamu. Dilempar cuy. Enggak. Ayah. Oh enggak. Kamu juga sedih sih. Bacot Liko. Iya. Kamu beban. Sekarang kata ayahmu kamu beban, Niko. Aku beban. Dengar, sudah ke bawah. Hei, Niko. Abang kamu ingin mati? Hancurkan. Bapaknya kurang ajar. Bapaknya. Anjay. Lagunya. Ini dia nih, guys. Ini yang gua tunggu, Bray. Gitu. Bukankah itu? Makhluk yang sering diceritakan papa? Hero Brian. Bukan ya? Yang mana tuh? Dia sudah tersegel. Papa Gendang ngomong apa? Tak kusangka aku. Itu kayak di zoom gitu loh. Gila. Ini bener guys, kalau kalian enggak tahu voice over siapa, ini Didit guys. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mei, buruan pakai sihir lu. Tembak ke dia, cepat. Tapi kan kita lagi di kerajaan Vermilion. Kalau ketahuan, kita bakal langsung dihukum mati kan? Gak ada yang peduli, bodoh. Mending mati nanti daripada mati sekarang. Pepe nih guys, bodoh guys. Oh, bodoh ya. Ya Allah guys. Miss lagi, miss. Main Valorant ngemis, di Minecraft ngemis guys. Cuma bisa dihukum mati. Tunggu apaan, bodoh. Ya makan ya. Gak usah banyak macet ah. Ini gimana dulu, woy? Lari. Cabut. Itu namanya pelang aplong gue aja. Pelang aplong lo. Ayo, ke kiri. Lo gak tau. Eh, ntar ada tukang bakso, cuy. Jangan. Oh iya, maaf.
Iya, lihat guys, skeletonnya guys, lihat skeletonnya guys. Lihat nih, keren deh. Wah. Eh, awas, awas, awas. Udah, lewat sini aja, cepat. Cabut. Ya guys ya. Kepala gua, cu. Ayo, buruan, su. Itu tadi 360 guys. Kepala, kepala 360 kah? Tuh guys, emang emang Marvel ini emang kadang ada bilang Ultimate Creative versus Survival anjir. Creative versus Survival. Wow. Sialan. Kenapa makhluk itu? Sialan. Gua tahu sih. Denger lagunya kayak kok rasa di duluan. Main Monster Hunter lah. Bakal tahan mereka. Nah, tapi cepat. Cepat. Kenapa? Kenapa makhluk itu bisa hidup kembali? Saya pun tidak tahu. Loh, yang tidak tahu. Ibunda, aku bacot kau, Liko. Liko bacot. Aku tidak boleh menangis sama kakek. Mama Lik, tolong kau punya anak dan beban. Aku ya, tidak Lik pernah. Eh, goblok, umur 7 tahun, mau lu harapin apa, goblok? Lihat, para panglima menunggu di dalam dan prajurit juga banyak sekali di luar. Oke? Okay? Tahu kan, yang matanya belum siapa guys? Aku akan mencoba untuk tidak takut lagi. Yang mulia ratu. Bolehkah tidak takut lagi? Lord Indra. Silakan Indra. Terima kasih banyak Indra. Yang mulia. Hey, kalian belajar nih ngambil angle. Skripnya kayak gimana? Timingnya lihat tuh. Kebanting kalian ini sama Marvel ini. Kalian siapa, Cok? Kalian. Yang upload lah siapa? Yang lagi? Upload. Hei prajurit. Hah? Ini yang manusia, ini yang manusia. Iya, lu. Eh, tolong hey, bedakan tuh AC siapa ini. Bersuara aku tidak. Bayarannya juga setengah 50% dari video ini kontol. Kasar ya. Kasar kali. Itu diapain guys? Si Indra guys. Indra dicium guys. Jalan buntu lagi. Itu dicium prajurit. Jadi kalau misalkan what do you mean? Rada spoiler. Rada spoiler. Rada kat. Sorry. Cuma ada dua panah. Ya bener aja. Rada kat. Rada suara merasa. Rada di mute. Harapan gua. Gua yakin. Gua pasti bisa. Apakah Marvel bisa? Di PHP ini guys. Di PHP ini guys. Hah? Wah. Gua ternyata bisa sihir. Akhirnya guys, Marvel bisa sihir. Apakah benar? Lu ngapain bohong dong? Karena PHP guys. Gua bunuh monster-monster. Woi, kalian semua malam aja kan? Ini si Marvel. PHP. Dia sendiri aja. Walaupun dia aja. Bang, ada monsternya. Tiga orang ini goblok emang, Cuk. Nih guys, ini ide gua guys. Daripada pakai NPC, pakai mob-nya aja langsung, guys. Oh, zombie invention, guys. Lihat, guys. Sialan. Ini udah terlalu banyak. Ya, yo, jujur yo. Siapa gua juga enggak bakal bisa tahan mereka. Yang kejar sebenarnya siapa tuh? Sepertinya hidup kita cukup sampai di sini. Oh, iya. Wah, PP ulti, guys. Wah. Ini guys, lihat, guys. Wow. Rusuh. Ora. Itu rusuh banget guys, anjir guys itu. Wah. Rusuh banget guys ya. Ampe putih kena flashbang anjir. Flashbang itu tadi keren banget. Lihat kan sir gua mampus lu sul, enggak bisa sekeren gua. Ah, berisik ah. Udah buruan kabur, gua udah capek di sini. Nyolot, guys. Nyolot emang. PP nyolot, guys. Emang nyolot, guys. Nyolot emang. Udah lemah, tidur duluan ya enggak fail. Guys. Dia masih di sini. Anjay. Wah, dia masih dikejar, guys. Keluarin sihir lain tadi lagi, kek. Emang... Apakah Hero Brand naksir dengan Marvel, guys? Bisa jadi, kan? Bisa jadi, kan? Sampai di sini kah hidup kita? Ada siapa tuh, guys? Hei, ngapain kamu ada di kaki aku, bajingan? Ada. Nah, ini baru angle, Tommy. Ya, aku tidak ingat. Gua ada tamu seperti kalian di festival ini. Bentar, gua kira nabrak itu dulu fontennya. Nah, nah ini kita skip. Kita ngambil shot, kita skip no time aja. Apa maksudnya kamu tertawa? Hajar guys, kita mempunyai dewa ketawa yang baru guys ya. Dewa ketawa. Mau apa kau dengan mahkota ayahku? Apaan?
dewa ketawa satu dan dewa ketawa kedua. Guys. Ternyata kamu lah anak dari bangsa ini. Delamon. Wih, gila ngegas. Ngegas, guys. Gila, Robin ngegas. Sebut ayahku apa? Ayahku adalah raja terkuat di kerajaan Fermi. Ketawa lagi, guys. Orang yang ketawa gue. Iya, makanya gue bilang. Menarik. Dia sudah tiada. Bagaimana? Belakangnya nge-glitch, anjir. Bagaimana kau tahu ayahku sudah tiada? Jika ayahmu masih hidup, aku bahkan tidak bisa memijakkan kakiku di kerajaan ini sedikit. Anjay. Bacot kau mata katarak, terlalu OP. Akan kubiarkan kau mengambil sepeser pun dari mata katarak. Oke. Tadi kan guys, Lord Indra diapain guys? Yang mulia Raja. Dicipok. Tadi yang sempat diberitahu oleh salah satu prajurit utusan yang mulia Raja bahwa yang mulia Raja ingin meminta tadi aku sempat dicipok oleh salah satu prajurit. Karena yang mulia Raja sendiri yang memerintah prajuritnya. Baiklah, silakan ambil ini. Indra, apa yang kamu ingin lakukan, Indra? Ibunda, apa Ibunda yakin dengan ini? Aku merasakan ada yang aneh dengan Panglima Indra. Kamu tenang saja. Aku percaya kepada Panglima di sini. Begitu ya? Iya. Baiklah, kalau itu beban. Kau diam aja, Bang Aban, Niko. Kau beban, diam saja. Ush. Wow. Ini Faiz yang buat ya, Uraikan Faiz guys yang buat guys. Gila, ini si Faiz emang guys, the best guys. Kalau buat acting skin kayak guys, skin kan. Skin. Animasi. Animasi kulit tadi. Wah, gila guys, rajanya keren guys. Hero brandnya keren guys, raja sampah he. Weh, sadar guys. Mengamuk deh. Parah. Tidak apa. Wah, ada. Lemah. Musuhnya kekuatan goblok. Siapa tuh guys? Ada manu, guys. Manu lewat. Ah, rajanya lemah, gua kudeta aja. Yo, hero brandnya kabur. Ya, pingsan. Begitu lu pingsan. Ya, pingsan. Ya, lemah banget, guys. Kayak gini jadi raja, guys. Dengan keadaan pantesan kerajaannya hancur langsung. Agak pingsan, weh. Itu masih bangun, weh. Lihat, weh. Astaga. Dan pergi menuju ke tempat istri dan anakku. Sekarang, baik ya, mulai. Istriku, anakku. Apa kalian tidak apa-apa? Apakah kalian diserang oleh monster lain? Suamiku, kami tidak apa-apa suamiku. Kamu kenapa menjadi terluka seperti ini? Ayah. Dari semua muka nampar harus matamu gitu. Kenapa jadi seperti ini? Apa ya tidak apa-apa? Bacot kau Liko, diam! Bacot kau Liko! Diam! Adalah manusia paling tidak berguna dia ada bersama kalian. Diam! Maaf yang mulia, tadi Indra izin ke ratu untuk memberikan mahkota raja yang mulia. Apakah Indra tidak bersama yang mulia? Apa? Aku tidak pernah untuk meminta mahkota kepada siapapun. Sekarang kalian semua cari Panglima Indra, cepat! Ngamuk guys, rajanya guys ngamuk. Nah, kecepatnya gitu tuh, beda scene gini keren ya, jir. Anjay. Tengah-tengah hutan, capean. Bentar, itu apa itu? Eh, di belakang guys. Di belakang ada apa guys? Itu. Petanya kok enggak ada? Hah? Kok ada bendera SUS? Iya, peta gua itu easter egg, sengaja kita taruh. Jangan bilang, lu jatuhin petanya. Penjelasannya nanti ya guys, kalau misalkan season 1 udah kelar. Namanya juga panik. Ya udah Sul, tadi kan pas kita jalan kesini gua minta lu buat nandain jalannya. Ya udah, jalannya lewat mana Sul? Soal itu. Sul, lu tadi nandain jalannya pakai apa Sul? Pakai roti. Astaga naga. Cik goblok atau ini loh pakai roti. Emangnya binatang-binatang ini makan roti? Astaga, Sul, mikir. Ya kalau pakai roti ya udah dimakan dulu sama binatang-binatang mikir. Mikir, Sul. Eh, guys, itu ada satu rotinya kok. Langsung dimakan anjir. Lah, kok ada suara orang ya? Diam dulu. Ada putih di belakang. Jangan bilang hero brandnya ikutin kita sampai sini. Yaudah. Kita coba lihat dulu. Langsung beban guys, di sini guys. Enggak ada. Beban.
Lah kena mental lagi enggak upload episode 2. Woi woi woi, di sini. Ada orang yang pingsan. Ini cewek kan. Wah, PP guys, kira cewek aja. Apa sih di tengah hutan? Siapa tuh, guys? Siapa tuh? Siapa tuh, anjir? Oh no. Lihat. Anjay. Gila, episode 2 keren banget, bro. Let's go. Episode 2 keren ya, guys, ya. Jangan lupa ditonton ya, guys, LFPL, guys. Buat digaji, guys. Sampai guys ngedit tembusin 1 juta views, guys. 1 juta views ya, enggak mau tahu, guys. Kita nonton sampai ending kreditnya lah. Kita harus appreciate yang udah buat ini semua, guys, ya. Yes. Kita tonton semua deh, guys. Udah enggak ada kreatif direktornya atau guys, ada tim kuli, guys. Direkturnya langsung, guys. Teman-teman saya, guys. Tuh. Ada gua, guys. Ada Azrealon. Ada Azrealon. Ada Gena, ada Ayu. Mungkin enggak usah itu. Itu efek plugin enggak usah itu. Hapus. Animation yang pasti dari MCN ID, guys. Pak itu guys, storyboard artisnya Pak Is lu. Guys, Pak Is, guys. Sound design-nya juga, Bang. Ambil level musik OST. Direct Stand Man. Ada C Brigit ya. Ada Brigit. C, gue pengen masuk katanya. Ceweknya pengen masuk. Gue taruh semua, cuy. Gue gak tau kenapa taruh Brewok sama Okim semua. Gue taruh aja, cuy. Gue taruh aja, editor. Itu buat menemuin rame, supaya kesannya rame. Biar keren. Dianusin Rafael. Weh, guys, karena ini kata-kata dianusin guys di gua, guys. Tau gak? Ini padahal, ini jujur kreditnya rada bekas BPK juga, cuy. Jadi gue tinggal edit, jadi kayak masih banyak yang itu Omar Saha. Omar temennya, itu satu lagi, texture pack lagi. Oh. Go guys, mod and plugin-nya tuh yang dipakai di iya tuh, plugin-pluginnya yang kalian bisa memakai tuh, kalian mau bikin roleplay sendiri silakan. Tuh, skin desainnya artinya tahu lah siapa lagi ya, ya. Si Bang DG Rang Faiz, guys. Makanya bentar deh, ini kok lagu-lagunya kayak lagu-lagu Disney gitu ya, terasa gak sih? Enggak lah, ini vibe-vibe-nya itu kalau ini lebih vibes-nya lebih ke Pixar. Pixar biasa ya, lagunya Pixar. Kayak gini-gini tanya Lestial, ya gak Fel? Iya. Lagunya Pixar biasa lebih kayak gini. Wih, gila. Apa nih? Oke, ini fan art ya, guys, ya. Ada fan art, fan art. Tuh, guys. Jadi buat kalian yang mau masuk ke videonya Lestial, buat fan art, guys. Buat fan art, guys, semuanya, guys. Buat yang bagus, guys. Buat yang bagus. Buat yang keren, terasa dipajang di belakang video ya, guys, ya. Kalian jangan lupa taruh fan art ya, guys. Keren. Gimana keren, ini Babang Azrealonnya sebagai editor di Playmode, gimana pesan-kesan Anda? Pesan gua tuh cuma satu, guys. Capek. Udah. Capek. Udah, guys, ceritain, guys. Bye-bye.